Welcome to Jukebox Budak Cinta barengan sama gue, Mima Hutapea. Gimana nih kabar kalian hari ini para buciners? Kalau misalkan ada yang lagi galau atau lagi sedih, semoga aja ya video klip hari ini bisa menghibur kalian. Dan nanti di segmen request of the day, gue juga akan puterin lagu requestan kamu yang udah kamu kirim ke Instagram kita @mnc.musictv dengan hashtag JukeboxROTD. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita memulai Jukebox hari ini dengan 4 lagu sekaligus ya. Nah yang pertama nih, gue udah siapin lagu Charlie Puth with That's Hilarious yang bakal diikutin sama lagu Rizky Febian dengan Hingga Tua Bersama. Dan ada juga Justin Bieber with Ghost, and last but not least ada Hon dengan No Song Without You. Enjoy! Okay, baru aja tadi kamu simak ya, Hon dengan No Song Without You. Nah, lagu ini emang menghadirkan musik dan cerita cinta yang sederhana ya. Tapi meski begitu, Hon tetap menggunakan pilihan kata yang mendalam sehingga para pendengarnya pun mampu bereksplorasi lebih lagi ya ke dalam cerita cinta yang dibawakan oleh Hon dalam lagu ini. Emang Hon tuh gak pernah gagal membuat kita baper lewat lagu Location Unknown, Day One, dan masih banyak lagi. Oke, dari Hon kita akan beralih ke 5 lagu berikutnya. Ada J Balvin and Ed Sheeran dengan Forever My Love yang bakal diikutin sama Tiara Andini and Arsy Widianto dengan Cintanya Aku. Dan nanti gue juga akan puterin lagu dari si cantik Stephanie Poetry featuring Jake with Bad Haircut yang bakal disusul sama The Massive featuring Ryan Pono and Regina Geisha Putirai dengan Sahabat Jadi Kekasih, and also ada Cezairi dengan It's You, You're My Love, My Life, My Beginning. So langsung aja ya, enjoy these 5 songs. Hey guys, you're still watching Jukebox Budak Cinta barengan sama Mima Hutapea nih. Dan Mima masih bakal muterin lagu-lagu bucin buat kamu ya. Salah satunya adalah lagu Falling by Harry Styles. Nah ngomongin soal Harry Styles nih, beberapa waktu yang lalu ya, Doi kembali menorehkan prestasi baru loh guys. Yes, Harry Styles ternyata berhasil memecahkan rekor penjualan vinyl di era modern berkat album terbarunya dia, yaitu Harry's House, yang terjual 182.000 piringan hitam di Amerika Serikat loh. Dan rekor tersebut mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Taylor Swift pada tahun lalu, di mana Taylor berhasil menjual 114.000 unit pada 2021 melalui album Red Taylor's Version. Nah, angka itu menjadi angka yang tertinggi semenjak lembaga ini mencatat penjualan album Lemonade mulai mendata pada tahun 1991 ya. Nah, perolehan baru Harry Styles ini pun menambahkan daftar panjang prestasi komersial dari album Harry's House. Aduh, emang sih keren banget album ini. Selain lagu yang lagi viral, yaitu As It Was, lagu yang bakal gue puterin sekarang ini juga gak kalah enak loh. So, langsung aja nih kita mau simak video klipnya Harry Styles dengan Falling. Here it is. Okay guys, it's time for request of the day nih. As you know, gue akan muterin 2 lagu yang udah di-request sama kamu di Instagram kita @mnc.musictv ya. So, kalau kamu belum request, langsung aja request banyak-banyak ya guys. Gue gak akan bosan-bosan ngingetin supaya kalian banyak requestnya ya. Nah, hari ini gue akan puterin requestannya @indah_sari13 yang minta diputerin lagu romantis 10,000 Hours by Dan and Shay and Justin Bieber. Dan yang kedua nih ada lagu kolaborasinya Callum Scott and Leodra dengan Heaven yang di-request sama @hehesabila. So, langsung aja nih buat kamu yang kepengen request, langsung kirim ke Instagram kita @mnc.musictv dengan hashtag JukeboxROTD biar lagu favorit kalian diputerin kayak 2 teman kalian ini. So, langsung aja enjoy your requested songs. Yo Music Mania, udah 1,5 jam nih Mima nemenin kamu, so gue harus pamit undur diri. Tapi sebelum gue pamit, gue mau ngingetin kalian untuk follow kita di Instagram dong, @mnc.musictv, dan follow gue juga, @heitsmima, supaya kalian bisa tahu kabar terbaru dari kita nih. Dan buat kamu yang pengen request, langsung aja kirim requestan kalian ke Instagram kita tadi, dengan hashtag JukeboxROTD ya. Oke guys, gue bakal pamit, tapi gue akan meninggalkan 3 music video sebagai penutup kita hari ini. So, langsung aja enjoy and see you again tomorrow. Bye-bye.